Rumah sakit mana, Bu? Lihatin aja dulu. Ada gas ini, satu di sini. Cepetan. Cepet ya. Bu, nakes ditanya, Bu. Ya, pemirsa, kita Jatim. Silakan ya. Petugas memberi jalan kepada nakes yang akan melintas di akses masuk ke jalan Surabaya di Bundaran Waru. Memang sejak penutupan ini sendiri banyak dari tadi nakes-nakes yang tidak bisa lewat di akses Surabaya. Bisa Anda saksikan seperti ini kondisinya, pemirsa. Banyak tenaga medis lewat ke kota Surabaya karena adanya penutupan jalan ini. Medis mana, Mbak? Nakes mana, Mbak? Surabaya, Mbak. Nakes mana, Mas? Surabaya, Usada Utama. Usada Utama ya, Mas? Sudah dari tadi Mas ini mutar-mutar ya? Iya, Bang. Kita mau lewat terlambat. Kesulitan ya, Bu? Jadi kesulitan ya, Mas ya? Nakes mana, Bu? Tadi Usada Kapasan ini loh. Ya sahabat Duta Jatim, banyak sekali ini tenaga medis yang tidak bisa masuk ke kota Surabaya akibat dari penutupan total di akses. Bu, tadi kata petugas seperti apa, Bu? Kata petugas tadi seperti apa, Bu? Boleh masuk ya? Boleh, lah tanya. Makannya di mana ya, Pak? Di Yeah, I don't know.
di pos penyekatan Bundaran Waru ini semakin banyak pengendara roda 2 yang kebingungan tidak bisa melintas di penyekatan, dan ini banyak sekali warga yang pengendara roda 2 yang protes kepada petugas. Ya pemirsa, akhirnya beberapa tenaga medis boleh masuk oleh dibolehkan masuk oleh petugas. Ya pemirsa, ini sejumlah tenaga medis yang tadi sempat terhalang dan tidak bisa masuk ke akses Surabaya di Bundaran Waru, akhirnya dibuka oleh petugas, dan petugas melakukan dengan cara pengecekan satu-satu dengan menunjukkan ID card para tenaga medis. Ya pemirsa, jalan.
pemirsa, ini petugas membuka untuk para tenaga medis yang bisa melintas di pos penyekatan Bundaran Waru ini yang sempat ditutup total oleh kepolisian di tengah PPKM darurat sendiri. Semakin siang memang kemacetan semakin panjang. Sekarang pukul 1.22, kemacetan sendiri semakin panjang di Bundaran Waru, khususnya untuk masuk menuju Surabaya di depan Mall Dito Surabaya. Tes, tes. Di jalur arah Sidoarjo juga silakan mobil motorway Honda Vio dilarang masuk, silakan ke jalan alternatif Kota Surabaya. Polisi pun memberikan himbauan pada pengguna jalan pemirsa. Silakan pengendara R2 dan R4 ataupun R6 dan seterusnya melanjutkan perjalanan Anda. Akses masuk ke Surabaya lewat Bundaran Waru ditutup kecuali nakes, ambulan dan pembawa tabung oksigen. Silakan R2, R2. Silakan jalan terus saja, jalan terus. Jalan alternatif masih ada. Jalan alternatif masuk Surabaya. Silakan jangan bergerombol, jangan bergerombol. Ikuti depannya itu loh. Silakan R2, R4. Kecuali nakes tenaga kesehatan kalau enggak tahu nakes. Lanjutkan perjalanan Anda. R2, silakan. Cari jalan alternatif.